belajar dari umur 8 tahun? Iya, kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD sama temannya bapak kamu gitu ya? Iya. Nah kalau sekarang kamu waktu latihannya berapa lama? Pada saat kamu lagi apa kamu latihan? Ya setelah membantu orang tua. Setelah membantu orang tua? Latihan. Latihan. Dan minimal berapa lama? Berapa jam? 2 jam. Hah? 2 jam. Jadi kalau sore ada waktu senggang latihan lagi. Latihan lagi. Sekarang apalagi ada guru khusus sekarang ya? Gak ada. Belum ada lagi. Jadi masih tetap sama temannya bapak? Iya. Lewat YouTube? Iya, terus ada temennya bapak yang di Jogja, terus WA-an. WA-an, iya. Oke. Oke, sekarang Jawa, apa harapan kamu setelah ketemu sama Mas Riani? Kamu pengennya apa sih? Kamu ngebayanginnya kamu tuh bisa apa setelah ketemu Mas Rian? Mewujudkan mimpi saya. Ingin menunjukkan bakat kamu, kesukaan kamu. Setelah orang bisa melihat kebisaan kamu, bakat kamu, apalagi yang ingin kamu? Membanggakan orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apa? Kamu ingin orang tua kamu bisa apa dengan kamu? Kamu maju itu apa? Saya pengen orang tua saya bangga. Karena tahu saya. Dan saya ingin mewujudkan mimpi saya menjadi musisi internasional. Kalau artinya menjadi musisi internasional itu tinggal jauh dari orang tua, kamu sudah siap? Siap gak siap, saya harus menjalani demi mimpi saya dan membanggakan mereka. Sekarang lagi masa pandemi, mungkin mimpi kamu harus menunggu dulu gitu. Kamu juga sabar, masih sabar. Ada pesan kamu ingin sampaikan ke Mas Rian yang sudah memberi kamu data dan memberi harapan, ada? Untuk Mas Rian, saya berterima kasih. Berkat Mas Rian, saya bisa ke Jakarta. Dan dia pertama kali ke Jakarta? Pertama kali ya. Kamu ke Jakarta? Pertama kali juga naik pesawat kemarin. Langkah. Satu langkah, sebentar lagi kamu naik pesawat lagi. Mungkin ke luar negeri. Amin, amin. Amin. Mas Rian, ya. Jangan lupa loh. Jangan cuma datang sekali, abis itu gak datang lagi. Udah nginep di rumahku soalnya. Jadi aku harus nemenin dia sampai aku punya niat, aku pengen nemenin dia sampai dia bisa mewujudkan mimpinya. Sampai mewujud, sampai jadi musisi internasional. Betul? Ya. Kita nanti tunggu progresnya ya. Siap. Selalu ya. Abis ini kita dengar lagi kolaborasi Mas Rian sama Jawa. Jangan kemana-mana.